terkait dengan plat, biasanya memang plat khusus itu diberikan kepada anggota yang melakukan pengawalan atau mendampingi atau dibutuhkan anggota terkait dengan eselon-eselon tertentu. Tentunya ini juga ke depan kita akan evaluasi karena memang terkait dengan keadaan plat ini sebenarnya hal-hal yang memang kita peruntukkan satu plat untuk satu personel. Ada aturannya di perkab, kemudian kita